Assalamualaikum. Alhamdulillah. Salam Ramadan Karim. Hari ini insyaAllah saya nak sambung perbincangan kita sebelum ni. Kalau lihat video saya, vlog-vlog saya sebelum ini, saya ada kongsikan tentang persediaan kita untuk sambung belajar. Iaitu yang pertama adalah why, kenapa kita nak sambung belajar, dan yang kedua adalah what, bidang apa yang kita pilih untuk kita sambung belajar tu. Jadi insyaAllah hari ni saya nak kongsikan tentang di manakah tempat yang sesuai atau untuk kita sambung belajar tu. Ada tiga faktor yang saya ambil kira sebelum saya pilih. Yang pertama adalah dari segi upayaan saya pada masa itu. Contohnya saya bekerja sepenuh masa. Jawatan saya pada masa tersebut tidak membenarkan saya untuk mengambil cuti ataupun meninggalkan kerja saya. Jadi saya terpaksa mengambil keputusan untuk bekerja sambil belajar. Tapi melihat juga pada situasi saya pada masa itu, saya juga seorang ibu tunggal pada masa itu, menjaga sendiri tiga orang anak yang masih kecil. Jadi bila bekerja pada hari bekerja, hari hujung minggu pun saya tak mampu untuk meninggalkan mereka. Jadi ini membuatkan saya mengambil keputusan untuk, jadi kedua-dua situasi saya ini tidak membenarkan saya untuk bekerja di luar daripada sama belajar di luar daripada tempat yang saya bekerja kerana kekangan keluarga dan juga kerjaya. Manakala yang ketiga adalah dari segi faktor kewangan. Kita kena melihat juga dari segi keupayaan kewangan kita pada masa tu. Kita mampu tak nak berulang alik, ada kos dekat situ, kos penjagaan anak, tinggalkan anak, kos dari segi penginapan dan juga contingency jika kita nak berulang alik daripada tempat belajar dan juga tempat bekerja dan juga tempat kita tinggal. Jadi itu saja tip saya pada hari ini, ringkas saja, iaitu tiga perkara yang kita boleh ambil kira sebelum kita pilih tempat belajar kita tu. Iaitu yang pertama dari segi keupayaan kita, dari segi kerjaya, yang kedua dari segi keluarga, dan yang ketiga adalah dari segi kewangan. Okey, jadi satu lagi yang saya nak kongsikan adalah bila saya decide untuk belajar di tempat yang sama, itu yang mana tempat tinggal, tempat bekerja dan juga tempat belajar tu tak jauh. Jadi sebenarnya dia adalah telah melimitkan, has limit my choice of the scope of my study. Contohnya saya bidang perancang bandar, okay, daripada real estate, daripada built environment, okay. Jadi bila saya decide untuk belajar di sini, di local, di Kota Baru, tak ada course built environment pada masa itu yang ditawarkan. Jadi the only option, the closest subject that is available for me at that time is tourism, because alhamdulillah that my degree is in housing, building and planning, majoring in town and regional planning. Manakala my master was in planning. So I decided to make it more focused. Instead of PhD in planning, I made the PhD in tourism. Apapun sebenarnya tak jauh beza, cuma bidang pengajian itu lebih berfokus, dan itu juga mempengaruhi bidang yang saya belajar. Sebagaimana yang telah saya kongsikan sebelum ni, bila kita decide nak sambung belajar tu, kita kena lihat ke belakang dan lihat ke depan. Yang pertama, background of the study. Maksudnya background kita, PhD, master dan juga degree kita tu tak jauh sangat beza, supaya kita tidak bermasalah di peringkat PhD. Itu pandangan peribadi saya lah. Okay. Manakala lagi satu adalah kita kena melihat ke hadapan. Contohnya subjek yang kita ambil ni, bidang yang kita ambil ni, apa kebaikannya, apa yang kita nampak lepas kita ambil belajar ni, apa yang kita nak capai selepas ni. Jadi sebagai kesimpulannya, yang saya telah kongsikan pada hari ini adalah tiga faktor yang mempengaruhi di mana kita nak sambung belajar, tempat untuk kita sambung belajar itu. Yang pertama dari segi keupayaan dan juga kemampuan, dari segi kerjaya. Yang kedua keluarga, dan yang ketiga adalah kewangan. Dan pada masa yang sama dia akan mempengaruhi bidang pengajian kita, yang mana kita perlu lihat dua perkara, iaitu ke belakang, iaitu apa latar belakang kita, dan yang kedua adalah apa visi kita, apa cita-cita kita yang kita nak capai pada masa depan selepas kita habis belajar nanti. So itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga membantu anda semua. Selamat berpuasa. Semoga amalan kita diterima insya-Allah. Please like and subscribe. Assalamualaikum. Bye.